Halo teman, sekarang saya lagi mencari spot untuk membuat hyperlapse atau timelapse. Semoga mendapatkan protection terbaik. Sedikit influenza. Sepertinya saya menemukan titik yang terbaik di antara beberapa lokasi di sekitar Danau Tanralili. Dan hasilnya seperti ini. Kali ini saya tidak melanjutkan perjalanan saya ke Lembah Loe karena kondisi alam ini mungkin sedikit tidak bersahabat karena lagi cuaca mendung dan semalam sempat hujan rintik-rintik. Jadi ya mungkin perjalanan saya mungkin cukup sampai di Danau Tanralili. Katanya dan semalam saya dapatkan informasi dari teman saya yang memiliki HT, dia dapat informasi di Lembah Loe katanya lagi hujan dan di Talung juga semalam katanya hujan dan kencang angin. Timelapse-nya sudah jadi dan semoga pemandangan ini bisa mengisi kekosongan Anda.